Ya pemirsa, berhati-hatilah jika menggunakan obat nyamuk bakar saat tidur. 5 rumah di Makassar, Sulawesi Selatan dini hari tadi hangus terbakar. Seorang wanita parubaya juga mengalami luka bakar akibat terjebak di dalam kobaran api hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kebakaran terjadi di Jalan Macini Gusung, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dini hari tadi. Api dengan cepat menyebar karena sebagian bangunan rumah dari material kayu. Warga pun menyelamatkan harta benda mereka dan berusaha memadamkan api. Sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Hingga akhirnya api bisa dipadamkan 3 jam kemudian.